kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Mengani wong lanang niku ada tiga kategori untuk menjadi orang laki-laki yang sejati. Kategori yang pertama, laki-laki yang mau mendengarkan pendapat orang lain. Biasanya pun wong pinter gak gelem krungu pendapatnya wong liya. Karena orang pinter itu rata-rata egois. Iya apa ora ya? Nah, maka laki-laki sejati itu orang yang mau mendengarkan pendapatnya orang lain. Yang kedua, mau berpendapat dan juga menerima ditegur orang lain. Jadi pendapatnya niku ditolak siap. Biasanya kan boten ngoten kan. Udah mangsa pinter berpendapat gak ditompo pendapati ngamuk. Maka sejati itu ya seperti itu. Mau mendengarkan petuah orang lain, mau berpendapat dan siap pendapatnya ditolak oleh orang lain. Nomor telu, apapun yang diberikan oleh Allah tidak pernah mengeluh. Jadi sampean dadi wong lanang sing mau mendengar pendapat orang lain, mau berpendapat dan siap dikritik atau ditolak pendapatnya oleh orang lain. Dan yang ketiga, menerima apapun yang diberikan Allah dengan rasa legowo. Angel niku Kang, telung perkara niku. Awak dhewe lak dikritik lak pegel Kang. Apa lak dikritik pegel apa gak? Nggih to, dinasihati pegel apa gak? Nggih. Ditakdirno soro pegel apa mboten?